Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kezim Property, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik sahabat Kezim Property, saat ini kami review rumah siap huni ya. Ini rumah second di area Potorono, dekat ke Lapangan Potorono, dekat ke Jalan Wonosari, dekat ke Pasar Sekarsuli Potorono ya. Ini luas tanah ini 81 tipe 50, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi dan ada gudang juga. Tapi sebelum lanjut nontonnya, bagi sahabat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Saya doakan bagi sahabat yang subscribe ataupun yang nonton, yang belum punya rumah, segera punya rumah, yang sudah punya rumah, rumahnya penuh barokah. Amin, amin, robbal alamin. Baik sahabat Kezim Property, jadi ini rumah lebar depannya kurang lebih 9 sahabat ya. Kurang lebih 9 kali 9 juga, jadi 81 ya. Ini klaster 8 unit ya. Ini berada pada depan, sudah dihuni semua sahabat. Itu jalannya kurang lebih 3 meter sahabat, 3 meter lebih ya. Oke, ini kita akan review yang nomor 2 dari depan. Jadi sana ada jalan aspal sahabat, ada jalan aspal nomor 1, 2, 3, 4. Nah, ada berhadapan semua ini ya. Oke, kita masuk sahabat. Oke, oh iya, sebelum masuk kita lihat dulu atasnya sahabat. Ini genteng-genteng tanah liat sahabat ya. Tanah liat, jadi adem insya Allah ya. Sudah di kanopi, sudah di apa, kanopi itu, jadi udah aman. Udah ada respelang, gerbang sudah respelang juga karpet gerbangnya. Jadi udah tinggal pakai sahabat ini ya. Oke, kita masuk sahabat. Nah, ini terasnya sahabat ini. Ini teras ukuran 1 120-an. Ya, 1 meter lebih ya. Kali 2,5 kurang lebih sahabat ini terasnya. Depannya ada hiasan batu alam sahabat, ini batu alam. Hiasan batu alam. Oke, kemudian kusennya kusen jati sahabat ini. Kusennya pakai kusen jati. Sudah ditralis semuanya. Oke, dari teralis ya. Ini tinggal ngecat pulang sudah bagus sekali sahabat ini ya. Rumah bekas ya, rumah second. Jadi tinggal bersihkan, tinggal ngecat ulang sudah bagus sekali. Oke, ini jadi ada 2 pintu sahabat. Ini pintu ke ruang tamu dan pintu samping sana. Pintu dari karpot. Oke, dari karpot dulu ya. Oke, nah ini karpotnya sahabat. Ini kurang lebih 3 meter, 3 meteran kali 4,5 sahabat ini. 4,5, di sebelah itu ada mobil limo ya. Mobil limo itu masuk lancar ya. Oke, ini sudah ada kanopi galvalum ya, sudah aman. Oke, kita masuk sahabat. Ini tralis, pintu sudah ditralis semuanya. Jendela pintu sudah ditralis semua sahabat. Indah. Sangat safety sekali, sangat aman sekali insyaallah. Oke, kita masuk pintu samping. Nah, ini sebelah kiri ini ada kamar mandi sahabat. Nah, ini kamar mandinya ukuran 1/4 kali 1,5 sahabat ini. Nah, kamar mandinya kelas duduk. Sana 1,5 kurang lebih, ini 1/4an gitu ya. Oke. Kemudian ya, ini kamar tidur utama sahabat. Ini kamar tidur utama ukuran 3,5 sahabat ini. Ini cuma longgar nih ya. 3,5 kali 3-an sahabat. Nah, ini kamar yang besar nih. Oke. Kemudian nah, ini ruang keluarga dan dapur sahabat. Nah, sini ruang keluarga dan dapur. Jadi sana dapurnya sahabat ya, untuk masak, sana kompor, kemudian sini untuk kulkas dan sebagainya, ruang makan di sini. Kemudian di sini untuk ruang TV-nya mungkin. Nah, itu ada kabel TV ya sahabat ya. Sana ada colokan, jadi bisa untuk TV di sini. Oke. Kemudian sini ada sekat. Jadi kalau ruang seberang gak ada sekatnya, ini ada sekatnya sahabat. Jadi pemisah antara ruang keluarga dan ruang tamu. Ini ruang tamunya ukuran 3,5 sahabat kali 3 kurang lebih ya. Ini plafonnya tinggi, sudah ada mainan juga, hiasan plafon. Ini 3,5 kali 3 sahabat. Ini tralisnya tadi ya, pintu ke kanan tadi ya. Oke. Kemudian ini, sekarang kita ke kamar yang kedua sahabat. Nah, ini kamar kedua. Oke, ini kamar kedua agak kecil sahabat ini, sudah ada lemarinya ini. Ini kamar kedua ukuran, nah, ini udah ada lemari ya. Ini ukuran 2,5 kali 275 sahabat ini kamarnya. Oke. Oke,
Oke, jadi sana 2,5 kurang lebih ini kali 275 hampir 3 meter. Gitu ya. Oke, nanti ruang makan, ruang masak gitu ya. Oke, kita ke belakang sahabat. Nah. Ini apa namanya? Gudangnya. Nah, ini gudangnya sahabat. Ini gudang ukuran 1,5 x 2,5 kurang lebih sahabat. 2,5 hampir 3 ya. Oke, ini gudangnya udah ada pintunya sahabat. Nah, kemudian di sebelah sini ada untuk jemuran. Jemuran untuk mesin cuci. Nah, itu udah ada kerannya sana. Sana colokannya. Jadi sini mesin cuci sahabat. Oke. Gitu ya. Oke, jadi belakang untuk space cucian. Nah, ini view-nya sahabat dari belakang dari. Oke, gitu sahabat. Ini di area Potorono, yang mencari rumah di area Potorono, yang bangun rumah dengan lahan 9x9 dengan tipe 50 bisa jadi referensi untuk bangun. Silakan yang masih mencari rumah di area Potorono bangun tapan bisa jadi referensi. Ya, mungkin gitu, terima kasih sahabat. Semoga manfaat. Oke, kita keluar dulu ya. Oke. Ya. Oke, gitu sahabat ya. Semoga manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.